Tiga pelaku begal sadis berhasil diringkus oleh Satreskrim dari Polsek Bojonggede, Depok. Pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda, bro. Dari targetnya pelaku, biasanya ngincer nih pengendara wanita yang sering melintas di jalanan sepi. Polisi berhasil menyita dua unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku dan sejumlah handphone milik korban. Nah, gue ingetin nih buat para pengendara, khususnya untuk cewek. Lo hindarin tuh jalanan-jalanan yang sepi karena bisa menjadi inceran bagi para pelaku kejahatan. Ini dia aksi. Begal masih marak, termasuk pembegal cemen dengan sasaran perempuan. Di antara kasusnya terjadi di Jalan Bilabong, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tentunya tak biarkan hal ini, tim Reskrim Polsek Bojonggede segera menyelidiki. Hasil lidik sudah terinci, komplotan pelaku pun telah teridentifikasi. Kapolsek Bojonggede, Kompol Robinson, langsung kumpulkan anggota. Suatu amanah dari pimpinan untuk kita melaksanakan penugasan ke wilayah yang mana target ini sudah ada. Silakan nanti saya minta tolong Pak Kanit. Siap. Sebagai leader, sebagai mentor, silakan. Nah, sebelum berangkat, harus pengecekan seluruhnya. Baik-baik, terima kasih. Sebelum berangkat, cek, brak. Berah, mulai. Berah, selesai. Terima kasih. Dan selanjutnya dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bojonggede, AKP Ade Ahmad Sudrajat, tim bergerak mencokok target. Di antara strategi penangkapan, tim dibagi 5. Semua berpencar memastikan posisi target, sekaligus mencegah resiko pelarian. Sepanjang perjalanan, Kanit terus berkoordinasi, juga memantau pergerakan tim. Kita rencanakan mengarah ke wilayah Bogor, Cigerep, untuk melaksanakan penangkapan terduga tersangka pelaku perampasan kendaraan roda 2. Kita sudah lama melakukan penyelidikan, sehingga tertuju pada seseorang yang malam ini mudah-mudahan bisa kita amankan. Kemudian kita juga tetap terus memantau keberadaan tersangka tersebut sehingga kita yakin malam ini tersangka yang kita cari ada di tempat. Dan tim terus mencari, juga mengunci pergerakan pembegal satu ini. Tim terus mengikuti bahkan hingga malam kembali berganti pagi. Hingga di kawasan Citrep Bogor, sasaran telah betul-betul dipastikan, serta sikon sangat memungkinkan. Halo, Yanto. Awas, dulu pelan-pelan. Dari lokasi ini seluruh barang bukti berikut kedua pelaku diangkut.
Terus ditanyai, kedua pelaku ini pun mengakui sering membegal di jalanan dengan target khususnya pengendara sepeda motor perempuan. Ini yang tadi bilang ini lu pergunakan. Woi. Yang cewek korbannya ya? Motor Scoopy sama handphone. Iya. Lu ya, berdua. Iya, Pak. Aduh. Oh, motornya kemana ya? Dijual di postingan. Apa berapa? Postingan itu yang biasa. Alat untuk menghisap sabu. Tak pakai jeda, tim langsung tancap gas, memburu penada hasil kejahatan yang disebutkan. Strateginya, target berikutnya ini dipancing oleh komplotan yang telah dibekuk untuk kembali bertransaksi. Iya, ini dekat di Indomaretnya. Di sini dia transaksinya nih, nggak jauh dari sini, depan futsal. Futsal apa? Dewan, futsal Dewan, itu tidak lewat pikir. Hah? Belum. Kita udah di sini, udah mendekat. Itu udah saya Sherlock ya, udah saya Sherlock. Ini kita di Indomaret, di parkiran Indomaret ya. Iya kak, bos, oke, di orang ya gitu dong. Biasa gini. Jadi mual. Jadi mual gitu ya. Penggunaan nih. Ya. Biasanya sampai 1 menit. Sekitar 10-an lah, 10-15 menit. Oh, dari abis itu? Iya. Kuma, apalagi abis ngomong ini? Gua, Waalaikumsalam. Oh, bos, tempat 10-15 menit dari WA. Kabaran pun terus nanti. Terus nanti. 10-15 menit dari WA udah datang biasanya. Bos, apa, Gus? Gus. Gus lebih. Oke, itu. Tempat biasa situ berarti ya? Biasa di mana? Sebelah mana? Kabaran pun geus nepi ya. Dari sini, maju lagi. Itu lapangan futsal, Pak. Duh, sebenarnya lapangan futsal tuh. Tunjukin sebelah mananya. Transaksi akan dilakukan seperti mereka biasanya lakukan. Di kawasan Kabupaten Bogor, kali ini disepakati di Jalan Teksau. Oh, di gang ini nih. Di gang aja ya? Ini ya. Bang, jangan di sini. Dia keluar dari sini. Dia janjian di gang ini. Sesampai di lokasi, rencana dijalankan. Tempat yang disebut penadah dihampiri,
Dan kali ini di antara barang bukti yang bisa didapati. Satu unit motor, handphone, juga lagi satu celurit. Para pelaku ini memang terhitung nekat, juga tak ada kapoknya. Mereka tak lain residivis yang sekeluar dari bui kembali beraksi. Di setidaknya 6 TKP wilayah Kabupaten Bogor, modusnya mencari target di tempat sepi. Ketika korban didapati, pelaku memepet, mendekati, dan mengancam dengan celurit. Dua. Mereka itu berputar menjelang pagi hari. Yang menjadi sasaran adalah pengguna motor perempuan yang sendirian, yang mereka anggap lemah, kurang perlawanan, sehingga jadikan target untuk dirampas kendaraannya maupun barang-barang lainnya. Barang bukti yang berhasil kita amankan, satu buah motor merek Honda Scoopy, kemudian handphone, dan barang bukti celurit yang dipergunakan pada saat melakukan aksinya. Untuk pasal kita 368, untuk ancaman hukuman itu di atas 7 tahun. Komplotan ini pun punya kekhususan. Mereka pilih targetkan perempuan. Alasannya sungguh memalukan. Mereka menganggap sasaran ini lebih lemah dan relatif tak bakal berani melawan. Salah seorang pelaku yang jadi korban apresiasi kasus terungkap dan pelaku tertangkap. Harapannya para pelaku pembegal dihukum setimpal, sekaligus agar jadi kewaspadaan. Ya, pastinya sih puji syukur ya, alhamdulillah. Kaget juga, nggak nyangka bisa ketemu motornya sama handphone saya. Intinya saya di sini benar-benar bersyukur. Yang pasti sih semoga nggak ada lagi kejadian seperti ini. Dapat banyak pelajaran juga supaya lebih hati-hati lagi dan buat yang lain juga gitu kan. Apalagi kan nggak disangka-sangka namanya hari apes gitu kan. Nggak ada kita duga-duga gitu. Lebih berhati-hati lagi.